Hello guys, good morning. Hari ini 14 hari bulan September 2021. So hari ini aku dah mula bekerja setelah work from home setelah beberapa lama. Aku pun dah sampai dah tak ingat dah. Okay, dah berapa bulan dah kerja kat rumah. Masih lagi penggiliran walau bagaimanapun, cuma peratusan untuk hadir ke pejabat tu dah naik kepada 60% lah. Bermakna hampir semua staff yang kena hadir di pejabat eh. So pagi ni aku telah mendapat tugas untuk pergi ke parlimen lah. Okay, so sebelum 8 suku aku kena ada kat ofis. Sekarang waktu 7.30 dan aku sekarang on the way ke pejabat. So let's go guys. Oh, harap-harap ada parking lah pagi ni eh. Ada parking lah pagi ni. Orang dah start kerja kan. Biasa kalau datang, orang masih work from home, parking banyak. Okay, macam ni parking banyak lagi eh. Aku punya parking tiang warna oren eh. So, untuk naik, untuk pergi ke parlimen hari ni, aku ada kena ada pas sementara eh. Tadi aku masuk office, ni aku ambil pas dia kejap. Bertulis sementara eh. Okay guys, jam dah 8 suku. So aku memang kena tunggu dekat bawah ni 8 suku lah. Okay, kalau korang tengok bendera eh, masih ada lagi eh dekat perkarangan pejabat aku ni, dekat lobby ni. So ini adalah sebab 16 September ni kita akan menyambut Hari Malaysia eh. Tak lama lagi. Tak lama je lagi, dalam minggu ni lah. Okay guys, sementara menunggu bos aku ni, kita relax-relax dulu lah kat sini. So, see you in parliament. Okay guys, itu dia parliament. Aku baru lepas hantar bos aku. Agak lama juga eh, aku tak ke KL. Sebelum ni sekitar Putrajaya je. Dan sekarang aku nak lepak dekat Padang Merbuk eh. Okay, itu dia Padang Merbuk. Satu ketika dulu banyaklah event-event yang ada dekat sini eh. Okey, kat sini, area sini ada satu tempat makan yang top eh. Tempat makan ni dinamakan Di Lering. Wah, nampaknya kedai-kedai ni banyak dah dibuka semula eh. Terbaik lah. Patah bukit tu GPMS eh. Bangunan JKR eh, depan tu. Ah, kalau kau nampak bangunan yang tengah tu eh, itu mungkin akan jadi satu-satunya bangunan yang paling tinggi lah nanti di Malaysia. Bangunan apa tu aku tak tahu nama dia. So kita masuk ke Jalan Datuk On. Dulu aku pernah bekerja dekat atas ni eh. Sebelum menjadi bangunan akademik Asia School ni, dekat sini adalah terletaknya Bukit Perdana eh dulu. Kalau siapa-siapa yang pernah orang kerja kerajaan, dia tahulah. Ni pokok besar ni. Kalau kau nampak pokok besar ni, sebelah pokok besar tu pintu masuk Bukit Perdana eh. Tapi semua dah roboh. Jadi bangunan yang ada sekarang ni adalah bangunan yang baru yang korang nampak tu eh. Sebelah sana Jalan Raja Laut tu. Nampak tak Medan Mara? Atas ni adalah Memorial Tunku Abdul Rahman eh. Dan Tun Hussein On. Ini adalah bangunan Bank Negara. Daripada KTAPI tadi, KTM tadi. KTM Bank Negara tu bangunan dia. Yang ni adalah bangunan baru Bank Negara eh. Sasana Kijang nama dia. Okay guys, kita isi minyak dulu. Okay, itu dia Shell yang aku isi minyak selalu eh dekat sini lah. Jalan Maharaja Lela. Sebenarnya tak ada banyak sangat aku nak cerita dalam vlog kali ni. Aku sebenarnya dah lama tak buat vlog. Dan aku rasa macam janggal pula kan bila aku dah start buat vlog balik ni. Jadi korang kalau ada tips, ada idea, ada apa-apa komen ataupun berkenaan macam mana cara aku nak buat vlog, okay,
korang boleh komen kat bawah. Untuk pengetahuan korang, lagu yang aku gunakan dalam vlog aku kali ini adalah lagu daripada Izhan Zubir Vlogs. Okay, korang boleh pergi kepada channel dia, korang cari lagu yang bertajuk Same Old Things. Dan Izhan Zubir telah memberi aku kebenaran untuk menggunakan lagu ini. Dan jangan lupa berikan komen, tekan like dan subscribe kepada channel beliau. Setakat itu saja vlog aku untuk hari ini. Tekan like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku. Dan jangan lupa, sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.